Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Ramdan dari Humas Protokol Bedan Cianjur. Hari ini acara Hari Jadi Cianjur yang ke-340 akan dimulai dengan melaksanakan kegiatan ziarah ke Makam Cikundul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Bupati, Bapak Haji Irfan Pak Muhtar, Pak Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Ibu Dandim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur karya Allah Subhanahu wa taala karena atas ridho dan berkahnya. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini kita dapat hadir dan berkumpul di tempat yang indah ini dan bersama-sama menjadi acara ziarah rombongan ke makam leluhur Cianjur dalam rangka Hari Jadi Cianjur ke-340 tahun 2017. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri rabbil wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadirin hormaten simkuring, sumangga urang ngadugikeun uji kali syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rehna kalayan limpahan rahmat ridho miwah karunia-Na
dengan ieu urang sadayana masih dipasihan kesehatan sareng kasempatan. Biasa rawuh sasarengan ziarah ke makam Cikundu di Naraga Milang Kalaci Anjur ka 340 tahun di tahun 2017. Sakumaha ku urang sadayana pamingga yen dalem Cikundu teh cikal bakal ngadegna Cianjur. Ukituna kanggo ngeling jasa na para pendiri Cianjur ieu dina setiap Milang Kalaci Anjur pasti ngalaksanakeun ziarah ka makam leluhur anu ngadegkeun Cianjur. Dina setiap kesempatan ziarah ka makam Cikundu tangtos urang sami-sami ngadoakeun khususna ka para leluhur urang sakaligus oge janten hiji kesempatan kanggo urang sadayana introspeksi diri dina perjalanan pamarentahan Cianjur. Naon wae anu geus dilaksanakeun kanggo masyarakat sareng naon wae anu kudu diomean ku urang sadayana. Hadirin hormatan simkuring, ziarah kubur dina ajaran agama nyaeta kanggo ngeling ka urang sadayana yeung aya kahirupan saeunggeus maot. Kukituna ziarah kubur teh salah sahiji jalan supados kaimanan sareng katakwaan urang sadayana ka Allah Subhanahu wa taala leuwih ningkat. Santuran anak yatim sebanyak 70 orang yang hari ini disembuhkan sebanyak 7 orang. Irjan? Irsyad. Oh, Irsyad. Pak Irsyad Sami. Dari asal ya? Yusuf. Reza. Nawal. Mengak, Pak Bupati. Pak Bupati. Parkiran.